Pemirsa, perboncengan tiga menggunakan sepeda motor pelajar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menabrak tiang lampu penerangan. Satu pelajar tewas, sementara dua pelajar lainnya mengalami luka-luka. Video amatir merekam detik-detik pelajar SMP berboncengan tiga dengan sepeda motor menabrak tiang lampu di jalan perumahan Terra Residen, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kerasnya benturan mengakibatkan seorang pelajar tewas di lokasi. Sementara dua pelajar lainnya terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Video ini sebelumnya direkam menggunakan telepon genggam oleh pelajar yang duduk di tengah sambil dibonceng temannya. Setelah menabrak tiang lampu jalan, handphone terlempar namun masih dalam kondisi merekam kejadian. Warga sekitar yang mengetahui kecelakaan langsung mengevakuasi ketiga korban. Gini kan saya kan kerja di sini pas bertiga. Terus ada suara kenceng brak gitu. Terus itu apa? Yang di sebelah sana itu ada orang satu. Dan langsung saya itu yang duluan itu lari ini. Ayo bantuin, tolongin gitu lah lari. Kita di belakangnya gitu. Setelah itu nyampe situ tuh orang berjejer. Korban tewas maupun dua korban luka telah dibawa ke Rumah Sakit Ananda Babelan, Kabupaten Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews, melaporkan.